keren banget tadinya dia tuh selalu siap membawakan suatu lagu di penuh penghayatan. Terus kayak karyanya dia tuh selalu membawakan karya yang keren-keren ya. Ya sih, pokoknya kalau dia kalau udah nyanyi, jujur sih udah percaya aja masih keren suaranya. Sampai menitikan air mata. Sempat nangis tadi? Iya. Sempat nangis karena kayak terharu aja lagunya keren. Oke, sudah lama vakum tidak bernyanyi dan pada akhirnya sekarang merilis lagu terbaru dan nyanyi di depan fans dan teman-teman, gimana nih? Ya bangga juga ya. Kangen sih. Kangen, apalagi suaranya malah setiap kalau ketemu udah deh nyanyi lagu ini dong, nyanyi lagu ini. Dia tuh malas dia padahal ada sahabatan aku ya. Tapi dia kalau misalnya di mobil mintanya lagu Lesti, Bismillah Cinta harus obligate pasti. Karena emang keren kan, semua mengakui. Bukan karena temen. Ya itu juga lah, karena emang lagunya enak di denger. Tapi lagunya relate sama Lesti gak sih? Lu margin kan juga tengah deket nih. Menurut aku, jadi itu setiap ngeluarin lagu ya, dia selalu nyeritakan kayak apa ya, cerita-ceritanya tuh yang seperti kehidupan dia gitu ya. Tapi menurut aku, kalau aku pribadi kan ini sih sebenarnya dia suka aja sih sama lagunya gitu, jadi kayak nggak yang dilakukan banget. Gara-gara gimana? Otomatis kan kalau nyiptain lagu nggak harus gimana-gimana. Nggak harus gimana-gimana, cuman kalau suka, kalau misalkan kayak milih lagu biasanya untuk dinyanyiin tuh yang harus kita suka gitu. Nggak bisa kalau misalkan kayak kita masih mau suka lagu, kita feelnya nggak ada. Tapi jadi feelingnya karena dia suka. Anak dijodohkan sama JBL. Ya namanya juga kan masih kecil, tujuan aja seru-seruan. Seru-seruan sebenernya. Masih lama kan gak boleh pacaran loh. Iya, gak yang serius. Jadi itu bercandaan aku awalnya sama Dede. Jadi kayak apa ya, gemes ya gitu. Awalnya kan tadinya anak aku laki-laki USG-nya. Terus tiba-tiba cowok cewek gitu kan. Jadi kayak, iya kali jodohin gitu-gitu aja. Tapi di doakan justru banyak netizen yang support. Gimana nih mungkin? Ya pokoknya sih kalau kita semuanya kalau misalnya mendoakan yang terbaik ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalkan nggak baik ya udahlah lewat. Pokoknya namanya support yang terbaik, ya alhamdulillah. Oke, Ali mungkin update dong. Ini sober mau puasa, persiapan.